Ganda putra Indonesia Muhammad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana menjadi satu-satunya wakil tim merah putih yang lolos ke babak perempat final. Muhammad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana telah dijadwalkan bertarung satu sama lain menghadapi pasangan Jepang, Hiroki Okumura dan Masuki Onodera, dalam babak perempat final 2022 Gwangju Yonex Korea Master. Keduanya dijadwalkan berlaga di Gwangju Yonju Stadium, Gwangju, Korea pada tanggal 15 April 2022. Jika tidak ada perubahan, partai perempat final Muhammad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana sudah dimulai pada pukul 11.40 waktu Indonesia Barat. Namun, estimasi waktu ini akan bergantung pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Untuk ganda putra Indonesia berhasil mengirimkan Bagas Fikri sebagai satu-satu ganda putra ke perempat final. Sayangnya, Leo Daniel dan Pramiera belum berhasil maju ke babak perempat final. Akankah pasangan berjuluk Bakri ini akan berhasil meraih kemenangan di babak perempat final Korea Master 2022?